Kejadian yang menghebohkan ini terjadi di daerah pesisir Cebu, Filipina. Warga setempat digegerkan penemuan ikan yang terdampar di pantai dengan bentuk wajah yang aneh. Kemunculan hewan aneh itu dipercaya warga setempat sebagai pertanda adanya bencana yang akan terjadi di desa tersebut. Badan Vulkanologi Filipina, PIVOLS, sebelumnya telah memberikan sebuah peringatan mengenai adanya prediksi bencana alam berupa gempa bumi yang berkekuatan 7,2 skala Richter yang akan melanda. Kabar tersebut membuat warga setempat percaya jika kemunculan makhluk aneh itu menjadi salah satu pertanda bencana akan masuk ke wilayah mereka. Warga yang tinggal di sepanjang Westfali Faul bahkan disarankan untuk bersiaga jika prediksi mengenai gempa benar-benar terjadi. Namun setelah diselidiki, beberapa ahli menegaskan jika ikan aneh itu adalah hiu bermulut besar yang jarang terlihat karena merupakan makhluk yang hidup di kedalaman laut. Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.